Ini tahu nggak kita lagi ngapain? Lagi jangan cari dibilangi. Lagi cari permen jeli. Tapi bukan buat anak-anak, buat bapak-bapak. Pengen permen jeli. Nungguin jeli ya? Aman. Nah, 생각보다 그렇게 착하지 않아. 너뿐이라고 거짓말한 건 미안해. I really didn't know how I felt about you. Honestly, I hope we should end it with you. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Aku udah lama banget gak bikin vlog. Dan hari ini agendanya adalah mau belanja bulanan sebelum bulan aku puasa juga. Ita dulu. Aku juga udah dan lalu. Ada tamu, kita kedatangan guest star. Jadi terima kasih. Ini grocery shopping for Ramadan part 2 tahun 2024. Berarti aku udah setahun. Iya, cepet banget ya, Masya Allah ya, gak berasa. Karena guest star kita ini, Pak Amu ini, jadwalnya sangat sibuk ya. Iya, ya begitulah. Sangat sibuk kesehariannya. Iya, kita akhirnya belanja ini hari Kamis, Jumat. Jumat pagi-pagi. Ini jam 8 lewat 20, jadi mallnya juga belum buka. Cuman kan kalau biasanya toko, aku belum pakai seatbelt, bentar. Jadi kita sekarang perginya hari Jumat pagi, mallnya belum buka. Jadi begitu farmernya buka, kita langsung lari ya Pak. Langsung, Bapak nanti lari ya? Iya, begitu karyawan udah lengkap, kita selesai belanjanya. Jadi lebih dulu lengkap dibanding karyawannya? Iya, kan terus satu data, terus kita belanja masuk keranjang, lari langsung. Kalau mau kasih belanja, Bapak dikasih. Udah kelar udah. Wah, kok kita buru-buru? Mbak, soalnya jadwal saya padat. Masya Allah, banyak banget ya. Ya udah gitu, jadi kita pergi hari Jumat. Karena kayaknya aku juga Sabtu Jumat gak barokah. Bisa. Ya aku juga kayaknya Sabtu Minggu gak bisa. Terus pasti tuh nanti kalau udah Sabtu Minggu udah libur. Ya, mepet Ramadan. Pasti penuh. Kan ngerasain gak sih biasanya inian apa supermarket tuh kalau udah lagi mau bulan puasa ngantri banget. Ya, begitu lah kira-kira. Gitu. Kalau ngantri betul, ngantri banget. Oh, kurang panjang ternyata gitu, tadi. Harusnya segitu. Oke. Papa, hari ini apa aja yang mau dibeli? Papa mau beli udang. Udang? Iya. Ramadan banget ya udang. Udang buat ntar malam. Terus? Mama mau beli apa ya? Dia tahu. Apa? Sirup. Iya. Sirup mau udah beli. Sama daging cincang. Pasti mau bikin spaghetti. Yoi, betul. Papa tahu nggak? Tadi malam udah mimpin papa sama mama. Kenapa? Dia mimpi papa mama belanja bulanan tuh, sampai ke bawah mimpi. Ya Allah. Beneran apa papa mama belanja bulanan, tapi Dila ditinggal. Terus Dila bilang pulang-pulang, Dila bilang kayak papa kok ini sih? Kayaknya itu udah tidak ditinggalin mungkin. Dila. Kayaknya itu satu itu yang nggak mungkin, papa enggak. Bisa ninggalin Dila. Enggak, papa mama tapi terus belum naik motor. Belum pernah ada waktu papa ninggalin Dila kayak itu. Enggak, kecuali dengerin. Dalam mimpi. Nah, tapi di mimpi itu papa ninggalin gara-garanya sama mama nggak mau dibayarin anaknya, jadi papa mama belanja duluan. Oh. Naik motor tapi bingung, terus tapi ininya belanjanya ada di tas gameblok. Random banget ya. Nggak jelas ya mimpinya ya. Nggak jelas banget. Ya, sorry deh. Kayak siapa tuh, kayak siapa? Papa. Kayak Spadil. Kapan deket kayak papa? Nggak jelas. Outfit check dulu. Kaosnya keren. Yoi. Siapa yang beliin? Yoi. Jangan tanya dong. Siapa? Gitu. Oh gitu. Celananya juga keren. Siapa yang beliin? Yoi. Sendalnya enggak sendalnya? Sendalnya Indosan. Oh. Masih inget all shopnya enggak? Enggak lupa. Enak sendalnya banget. Pakai enak banget. Iya apa sendalnya? Gak kelihatan di bawah. Ya gitu deh, intinya sendalnya. Sendalnya sendal Indosan tapi enak banget. Oke. Macet! Bukan, Dila mau nyalon habis udah ini. Udah selesai, pemilunya udah selesai. Emang kemarin gak nyoblos? Kan nyoblos kemarin bareng kita semuanya.
Nah, Mbak mau nyalon-nyalon siapa yang mau milih Mbak? Bapak. Enggak, mau nyalonnya nyalon ini, nyalon. Udah bubar. Nyalon pijit, ya, gitu. Jangan, jangan berem. Nanti. Aduh, udah batuk. Ampe mana lagi ngomongin ngantuk. Cuacanya mendung. Sumpah enak ini banget. Paling enak tidur. Ini paling enak, lu tuh ngapain? Apa? Dila yang bawa mobil. Papa di belah situ bobo, nyender, bobo. Enak banget. Gimana terus, ide papa Dila contek, Dila aja yang tidur sekarang. Enak sekarang. Terus macetnya yang agak lama dikit. Jadi papa boboin lama, enak. Lumayan gitu tuh gak. Tapi kita bisa nanti coba nanti pulangnya ya. Bisa, insya Allah. Ini kue pancong, Dila enak banget, Dila kue pancong. Aduh, pengen. Berarti beli ya? Udahlah. Ih, enak banget Dila kue kan pancong. Kan kita Dila. Mau cepet ini. Dila suka gitu gak kalau lagi pengen makan-makan itu suka itu tuh. Kan kalau orang bilang kan ngiler. Suka rambutnya suka gatel gak makannya? Gatel gitu kalau pengen makan. Terus gak lagi pengen makan-makanan gitu. Terus ketemu, ih. Kayak ngiler gitu terus gak jadian. Paling gatel gitu. Dila suka rasa gitu gak? Enggak. Masa palanya gatel? Iya, ih kayak gatel palanya gitu. Beneran kalau papa. Kok gitu, betul papa aneh ya? Beneran. Berarti papa aneh ya, iya. Hen. Piri. Farmernya belum buka. Udah, farmernya udah buka. Ini tapi yang toko lain masih pada siap-siap. Sekarang jam 9 lewat 10. Masih di akhirnya kita belanja. Jelas banget. Mau ambil biskuit? Enggak. Tadi katanya mau. Ini kesukaannya Kak Fadil. Tapi dia masih suka makan Astor enggak ya? Masih. Dia tuh suka random, ntar lagi diet, ntar enggak. Ntar dibeliin. Apa aja lagi, enggak usah ya? Kalau enggak mau makasih ini sama mbaknya, tembak kalau enggak baliknya boleh enggak, Mbak? Jadi gak apa-apa deh, beliin aja. Nih, ini kesukaan siapa? Kesukaan mantan aku. Kesukaan mama nih. Itu kesukaan Dila juga? Kesukaan Dila juga. Tapi sukanya yang ini doang. Iya. Ini gak usah? Beli aja, terserah papa. Tapi gak usah. Gak usah, Dila ada di kamar. Kemarin pas sakit Dila beli. Oh, yaudah. Cuman yang tadi Dila bilang udah habis. Mau ini. Apa, papa ngapain? Mau beginian? Beli dong. Kesukaannya papa, beli okra. Iya. Yeah. Demen banget okra. Manis gak nih? Manis pak. Iya. Yeah. Bau durian. Hmm? Bau durian. Iya. Yeah. Banget. Nah, gak suka durian. Kesukaanku. Kesukaan Dila. Ini ngasih namun raisin enak. Mau beli. Kacang ini? Bukan. Apa sih? Cinnamon sama raisin. Apa beli yang kecil ya? Tapi beli beberapa. Lebih enak di bawahnya. Tapi apa ini aja? Ini jadi. Pak, ininya mama yang mana biasanya ini bukan? Soalnya apa yang warna merah gini? Bedanya apa yang ini instan? Instan oatmeal. Itu yang masak inilah ya, Pak. Ini apa nih? Kalau ini instan, ini masak quick cook. Kalau yang ini instan. Udah jadi nih. Iya, tinggal kasih air. Kayaknya yang inilah ya. Iya. Oh, lagi dicek dulu. Iya, lagi dicek dulu sama Bu Bos. Sama Bu Bos. Benar enggak? Oke. Okay. Di dua ya? Ntar kurang? Gak cukup. Gitu? Satu cukup, kebanyakan. Ya oke lah. Kita ngikut aja. Ini tahu gak kita lagi ngapain? Lagi jangan cari dibilang. Lagi cari permen jelly. Tapi bukan buat anak-anak. Buat bapak-bapak. Pengen permen jelly. Kan buat puasa. Tahu gak sih jelly yang itu loh yang kayak jajanan SD yang kecil yang
insert foto di sini. Belanjanya standby website BD Nash ini. Pokoknya BDM Nash. Gimana sih bacanya? BD Nash. Ah, Twister. Twister aman enggak? Kalau Aster tadi mereknya ya Dilma. Bu, itu mana nama jajanannya? Oh, Delphi. Delphi sih tadi aku cari enggak ada ya. Bismillah. Aduh. Not sponsor, tapi ini enak banget. Ini kesukaan aku. Aku lagi suka banget makanan ini. Ladang 5 Black Tins. Dia kayak rasanya kayak brownies tapi tipis. Plant based, gluten free, bebas gluten, bebas telur, egg free. Kayak seret, pokoknya enak deh. Udah halal juga. Dan ini local brand. Nah, ini kesukaan Kak Fadil, tapi enggak tahu dia masih makan apa enggak. Ah, kesukaan ibunya papa. Mama, aku sedih makan itu. Ya, jangan. Mamaki. Mamaki. Ah, di sini ternyata di atas bokas. Di sini. Ah, di sini. Ini Inako nih. Kamu ngumpetnya di sini rupanya ya. Nih, yang dicari-cari papa. Nih, sekalian yang di ember mau. Se-ember nih. Kalau anak-anak dateng. Buat bapak-bapak ini, kan buat anak-anak. Bener. Buat ini aja sekalian, se-ember. Papa nggak mau se-ember. Anak-anaknya nggak banyak banget kan. Cuman satu ya nih anak-anaknya. Ini. Bener buat anak-anak kalau datang mau bagiin ginian. Jadi pembelanjaan hari ini tujuannya mencari jelly. Iya, buat kalau ponakan-ponakan pada datang. Jadi aku udah punya mini jelly itu kan di kulkas. Tapi setiap hari tuh selalu berkurang. Padahal aku udah pernah makan. Ternyata papa bagi ke orang datang. Pagi-pagi. Jadi pelakunya bapak-bapak, kira anak kecil. Nih pak, kentang gambar rumah. Kentang gambar rumah ya rumahnya. Kecil, tuh rumah kecil secuil. Ini nugget. Iya, nugget. Nih nih, Padil. Nugget nih. Nih nih, si Padil nih. Kalau sahur makannya nugget. Kalau Pak Islam, Bina apa sih abis dia gak suka jajan. Siapa? Pak Islam. Rupanya makanan sehat. Ini beli lagi. Kurang satu. Ya ada habis. Iya ya, yang itu habis. Ini di sini bukan habis. Oke. Enggak cukup. Kayak ginian butuhnya 3. Ada 4. Chicken wing pernah enggak chicken wing? Oh, ternyata mama ngelis. Ngecat baru. Bubur Havermut tadi kan udah, Quaker, sirup buat papa, sirup buat Fadil, ABC, minyak. Tuh kan bener yang tadi-tadi dia sebutin semua. ABC, terus Fadil. Beli buat, oh enggak, nih bawahnya ada list tambahan. Saus tomat, saus sambal, terigu segitiga, teh tongci, bong bombay, banyak. Enggak, ABC. Ya. Oh, squash gak enak. Enggak, ini bener, enggak, ABC. Enggak, yang jeruk, kan jeruk. Bukan, ini squashnya kan ada rasanya. Squash delight jeruk Florida. Ini belinya 4 dia mah. Habisnya cepet banget, kapan dia sebotol bisa 3 hari. Minyak. Oke. Minyak dan saus tomat. Saus tomat. Saus sambal, terigu, teh tongci, banyak. Banyak banget sih mama mintanya. Let's go. Dicari dulu, dicari. Ini minyak lagi, BTW ini kesukaan aku Kikoman. Apaan? Oh, yang itu ya, yang kayak jagung gitu. Jagung, apa gitu. Di sini kayaknya. Ini, ada yang mix, ada yang jagung doang. Iya, apa maunya? Mix. Ini okra. Lah, iya pak, ini okra beku. Dia malah lebih awet. Gak rusak-rusak ntar. Kan? Okra beku tuh. Itu aja papa. Iya, itu keluarnya yang mau balik. Iya, oh, di bawah lagi. Gitu akan ntar. Nih. Enggak mau, tapi yang ada yang ini aja. Dia gak pakai apa? Wacang. Gak pakai jagung. Don't know how I can explain.
Jadi perbelanjaan hari ini udah mau disudahi karena papanya udah gak sabar pengen makan, bukan pengen belanja. Salah, pengen makan jelly. Tungguin jelly ya? Aman. Favoritnya jelly ya? Iya, jelly saya dihabisin di rumah. Ya ampun. Terima kasih. Terima kasih. Pak, apanya ditinggal? Kasihkan makan jelly. Sampai saya gak usah diambil juga dong. Enggak. Let's go home. Udah ini, gak ada yang mau dicari lagi? Gak ada yang mau dibeli lagi? Enggak. Gak ada yang mau dibeli. Terima kasih Dila sudah belanjain buat bulan puasa. Mas mau yang hazelnut cokonya satu ya? Gak usah pakai topping, yang ukuran gede aja. Sekarang aku lagi beli catai. Jadi tadi aku kan lagi beli kentang, beli montato sama papa. Nah terus tadi kayak si mbaknya tuh kayak panik gitu pas aku datang. Nah si mbaknya itu habis jajan es coklat. Terus es coklatnya jatuh, pecah. Padahal masih full, kayak mana belinya yang gede. Kayaknya dum-dum deh, cuman kayak kasihan, panik dia sampai jatuh. Terus enggak, mesti dia langsung buru-buru ngelayanin pesanan aku dulu sama papa. Jadi aku kayak, mbak baik banget. Jadi aku enggak tinggal air, aku lagi jajanin catain buat mbaknya. Gantiin es coklat mbaknya yang udah tumpah tadi. Tapi aku malu ngasih catar. Tapi enggak apa-apa. Oke, makasih mas. Buat mbaknya. Tadi tumpah es coklatnya. Gak apa-apa. Iya. Sama-sama. Dadah. Sama-sama. Yeah, dengan begitu kita menyudahi belanja hari ini. Udah selesai belanjanya. Alhamdulillah. Terima kasih Dila yang sudah beliin buat di rumah belanjaan buat bulan puasa. Saya sangat terharu hari ini. Sama-sama. Karena anak saya yang namanya si Badilah Putri Muhammad sudah berkenan membelanjakan buat persiapan bulan puasa. Jangan nangis anakku. Tidak menangis, bapakku. Ya. Terima kasih, sayang. Sama-sama. Sekarang, kita sudah mau meluncur pulang. Ya. Karena papa mau sholat Jumat. Dan mau makan jelly. Dah, guys. Thank you for watching.